Gulung. Kucing lagi cing ini lagi ya. Kembang seiras itu biasa. Kucing lagi cing ragam aksinya. Kau disenangi siapa juga. Kau disenangi siapa juga. Kucing lagi cing selamanya. Betul. Perutnya say. Bahagian satu. Oh, cukup! Tarik cepat! Tarik pun lagi! Situ! Wael, sini! Atau sikitlah! Cepat tarik! Tarik cepat! Kiri! Kanan sikit! Kiri! Kanan sikit! Kanan! Tarik! Betul-betul! Ya! Jangan marah! Tarik kuat. Kenapa tak ikut cepat saya? Tariklah. Itu macamlah. Sana pula. Cepat. Ya, apalah. Air. Tangan aku penat. Macam mana? Dah banyak dapat rambutan? Dah, dalam bakul tu. Ini banyak kau kata? Bulu. Mana yang lain? Peliknya. Aku rasa kita petik banyak kan tadi? Sedapnya. Isan! Apa? Habis semua kau makan? Tak tinggal untuk kita orang pun? Tu, dekat buku ada lagi. Kena dia ni. Rambutan ni sedap sangat. Aku tak perasan dah habis. Dah, tak apa. Mari Atok tolong petikkan lagi. Nasib baik kau. Makan saja tu. Lagi. Tu. Banyak tu. Boleh aku jual. Ayah, makan banyak-banyak. Itulah. Makan lahap sangat. Ipin, tolong ambilkan air. Dah. Minum pelan-pelan. Mana kau dapat air? Kat dalam tu. Air dalam tempayan tu. Rambutan. Ish. Nenek aku kata, kalau tertelan biji rambutan, nanti pokok rambutan tumbuh dalam perut. Pokok tumbuh dalam perut. Tidak! Tolong! Aku tak nak pokok tumbuh dalam perut! Jangan risau. Cikgu dah dengar semua. Jadi, kita kena keluarkan biji rambutan tu dari dalam perut Ihsan. Betul. Tapi macam mana? Kita masuk dalam perut Ihsan! Tidak!
Baiklah. Sini sikit, Ijat. Jangan tolak-tolak, ya. Dua, tiga kereta boleh masuk dalam perut kah? Boleh. Sekarang, semua pejam mata dan bayangkan yang kita sedang jalan masuk ke dalam perut Ihsan. Ha, pejam, pejam. Macam ni rupanya dalam mulut. Baru aku tahu. Oh? Oh? Oh, jadi ini ialah lidah. Dengarlah, kucing. Kamu semua perlu melalui esofagus untuk sampai ke perut Ihsan. Esofagus? Apa tu? Esofagus ialah saluran yang menyambungkan mulut kita ke perut. Sini, sini. Saya sudah jumpa. Boleh main gelongsu. Jom. Tak nak. Gelap sangat ke bawah tu. Bila Ihsan makan, dia tak cukup kunyah, terus telan. Jadi makanan tak hancur. Sebab tu ke kita sakit perut, cikgu? Ya, betul. Ha, sekarang cari biji rambutan tu. Mesti ada dalam perut. Baik, cikgu. Cacing. Baru di sana ada cacing. Inilah jadinya kalau sebelum makan tak cuci tangan bersih-bersih. Betul-betul. Kamu semua boleh keluar sekarang. Tapi gimana ya kita bisa keluar? Oh tidak, kita sudah terperangkap dalam perut Ihsan. Jangan cemas, kamu semua akan keluar melalui usus kecil. Cuba cari. Korang perasan tak? Makanan makin sikit.
untuk melarutkan makanan supaya boleh diserap oleh badan. Dua, tiga makanan ke habislah kita. Cepat, kita kena keluar dari sini. Mari. Mari. Kalau tahu macam ni, tak payah susah-susah nak masuk dalam perut Isan. Kawan-kawan, tengok! Apa nak buat ni? Masukkan usus kecil cepat! Usus kecil? Aduh, aduh! Ada barangnya! Marvelous! Marvelous! Tapi tinggi! Macam mana? Tak bangunan 3 tingkat. Lorong ni sangat luas. Sudah keluar. Sekarang, kamu berada di dalam usus besar. Dah tak jauh dari pintu keluar. Sikit je lagi. Okey. Kawan-kawan, jom. Lama lagi. Bila nak sampai, dah penat. Dah tak ada jalan. Ini jalan mati. Apa? Bukan jalan mati. Cuma pintunya belum terbuka. Bila pintu tu nak buka? Bila Ihsan buang air besar? Proses penghadaman makanan dalam tubuh manusia. Cikgu, kalau biji rambutan tu dah hancur, kenapa perut saya masih sakit? Aku rasa sebab cacing dalam perut kau berjoget-joget. Dari mulut, masuk ke esofagus dan kemudian ke perut. Perut terus masuk ke usus kecil dan kemudian ke usus besar. Kemudian keluar. Lega. Hilang sakit perut aku. Pindah gigi selamanya. Betul. Cepat, beratur sini. Urusan sepanjang. Beratur. Beratur betul-betul lah. Kau ni dah kenapa? Apalah cantik ni? Beratur dalam barisan. Ingat, dalam perpustakaan, kita mesti... Pandai. Bagus. Dah sampai. Pandai.
buku apa tu? Buku ni, cikgu. Angsa bertelur emas. Cikgu, ceritakanlah. Boleh. Pada suatu hari, seorang petani miskin dan berpakaian comot terjumpa seekor angsa putih dalam semak. Angsa putih sangat kurus dan kotor. Dia cuba menjualnya pada seorang saudagar Cina, tapi saudagar tersebut enggan membeli kerana dia tidak tahu bagaimana untuk menjaga angsa. Petani kesian akan angsa yang tidak bertuan itu. Lalu, dia menjaga sendiri angsa tersebut. Angsa itu dijaga dengan baik. Semakin lama, angsa itu semakin gemuk. Bulunya semakin cantik, lebat dan putih. Suatu hari, petani itu datang untuk memberi makan kepada angsa. Alangkah terkejutnya dia bila lihat angsa tersebut bertelur, keluar telur emas. Telur emas? Kalau betul ada, aku boleh jual. Kaya aku. Adakah? Mestilah. Tak. Mana kau tahu? Mungkin ada. Haiya, ini cerita dongeng, Ma. Iya, telur emas enggak ada di dunia nyata. Iya ke? Dah, pergi rehat. No. Cikgu, teruskanlah cerita. Cepatlah, cikgu. Esok sambung. Ayo. Dua, tiga tumpang lalu. Saya baca dulu. Kejarlah, Buku ni aku yang pinjam. Mestilah aku yang baca dulu. Bilangi. Upin. Woi, jalan tu pandang depan. Buku apa yang kau orang baca? Leka sangat sampai tak tengok jalan. Atuk, seronok baca buku ni. Angsa bertelur emas? Cik, mana ada telur emas? Telur emas! Apa tengok-tengok? Abang Saleh, ini telur emas dari angsa ke? Angsa ni siapa punya? Ish, korang ni. Iya. Telur ni dari angsa milik Atok. Tu dalang, ada cakap betul kah? Atok tak pernah pun cakap ada angsa bertelur emas. Mana boleh cakap? Nanti orang curi. Kalau korang nak tengok angsa tu, datang rumah Atok petang nanti. Saya mau ikut tengok juga. Saleh pun. Kau berdua tak payah. Bye, Atok. Jumpa nanti. Tata. Jinipin, cepat. Nak ke mana tu? Rumah Atok. Tengok angsa bertelur emas. Apa? Ada. Mari ikut Atok. Wah, ada tiga ekor. Ini semua angsa bertelur emas ke? Tak nampak pun telur emas. Ada telur putih je dua biji. Betul.
Dalam keadaan sekarang asyik hujan je, angsa-angsa ni takkan bertelur emas. Kenapa? Sebab hanya angsa yang bulunya seputih salju je boleh bertelur emas. Tengok angsa ni, bulunya semua kotor sebab suka main lepuh. Jadi macam mana nak bertelur emas? Seputih telur je lah yang Atuk dapat. Apalah nasib. Atuk bersihkanlah angsa-angsa tu. Hari-hari Atuk bersihkan sampai dah tak larat. Atuk kan dah tua. Upin dan Ipin boleh tolong. Betul-betul-betul. Ha, bagus-bagus. Itu yang Atuk nak dengar. Ini bro, kat sini pipe air. Ni besen untuk mandikan angsa. Buat bersih-bersih tau. Jing ke jing ke jing 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 ke jing ke jing 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 jing. Yahoo! Kau pergi tangkap. Nak mandikan. Kau lah pergi. Kau kan abang. Macam mana? Angsa-angsa ini garang. Korang buat apa? Kawan-kawan, tepat masa korang datang. Ramai kat sini. Patutlah Atuk dengar Rio rendah. Kotornya korang. Tak apa. Asalkan ini semua bersih. Wah, betul-betul bersih ni. Angsa dah putih. Seputih salju. Bolehlah bertelur. Telur emas. 2-3 gelang emas. Cantik dipakai oleh Cik Mas. Kita tolong Atuk kemas. Nanti dapat upah telur emas. 15! Bagi kita orang seorang satu dia, Atuk. Ya. Yelah. Boleh jual. Kau beli aku. Nah, seorang satu balang telur angsa. Upah kau orang. Terima kasih bersihkan sangka dan angsa-angsa Atuk. Tapi ini telur putih. Kita orang nak telur angsa emas. Macam mana nak jual? Ish, mana ada angsa telur emas? Semua tu cerita dongeng je. Atuk mainkan kita orang ya? Taklah. Atuk wow je. Dah, jangan mengajuk. Mari, Atuk belanja semua makan durian. Durian? Nyam-nyam. Tunggu apa lagi? Jom. Kasihan. Tak kena muslihat Atuk. Ya, Kak. Tak apa.
telur putih pun rezeki. Boleh buat telur masin. Ha. Hmm? Telur masin? Macam mana nak buat telur masin, Opa? Senang je. Nanti kita sama-sama buat. Belum lagi. Kita kena biarkan dalam seminggu dua. Barulah air garam meresap ke dalam telur. Iya. Barulah jadi telur masin. Kalau besok, tak masin lagi. Faham? Lama juga nak tunggu. Opa, kenapa tak buat dengan telur ayam? Sebab kulit telur ayam nipis. Nanti jadi masin sangat. Ni satu untuk kita. Satu lagi untuk Atuk. Esok korang hantar, ya? Atuk! Wah, Atuk! Atuk! Mana Atuk ni? Senyap je. Atuk keluar kot. Upin, tengok tu. Angsa Atuk terlepaslah tu. Telur emas. Upin, buat apa kerja? Payah ambil je telur emas tu. Tapi, kalau kita tangkap angsa tu, dia boleh bertelur banyak-banyak telur emas. Betul juga. Pijak-pijak-pijak. Apa pula tu? Nampak macam telur emas. Atuk! Atuk ni, latar sakan. Nasib baik tak pecah. Kalau tak, sia-sia je saya warnakan telur ni warna emas. Dah tu kenapa kau tinggal telur tu kat sini? Tadi, saya pinjam angsa Atuk nak tangkap gambar. Kononnya, angsa bertelur emas. Tapi tiba-tiba sakit perut. Sekarang, mana angsa aku? Entah. Tadi ada kat sini. Telur emas ke? Minta diri dulu, Tok. Terima kasih penjaga angsa. Penatlah, Ipin. Kita balik je lah. Angsa tu pun dah hilang. Yelah, tapi kita kena ambil telur emas ke rumah Atuk tu dulu. Jom. Telur emas tak ada. Hilang! Dapat juga gambar ni. Cantiknya. Bersinar-sinar. Pandai aku tengok gambar. Kat sini rupanya kau. Syuh. Pergi balik. Tenang. Terima kasih. Apa itu?
Telur emas.